Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak? Siapa dek yang belum subscribe? Katanya kan mereka udah subscribe semua. Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Kalau mereka suka, mereka pasti subscribe kok. Oh, gitu ya, Kak? Ya udahlah. Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah subscribe, di like juga videonya ya. Kalau kalian nggak suka, dislike aja, nggak apa-apa kok. Makasih ya, selamat menonton. Aku pengen banget belajar karate, tapi aku nggak tahu belajar di mana. Orang Bang Beb sama si Nolan mereka belajar karate, tapi mahal banget bayaran per bulan. Kalau aku lamar di situ, takutnya nanti diminta uang. Aku nggak ada uang untuk membayarnya. Kalau gratis aku mau. Lagian kan aku udah bisa karate karena ayahku yang ngajarin. Tapi kalau aku belajar lagi, takutnya aku nggak ada duit. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku coba tanya aja dulu sama guru karate orang Bang Sibep. Siapa tahu aku diterima secara gratis. Mudah-mudahan lah. Amin. Coba aku ke sana dulu. Aduh, Nolan lama banget sih. Kok nggak datang-datang? Takutnya telat nanti. Oh, itu dia udah datang. Hei, Beb, ayo cepat turun. Kita harus belajar karate. Ayo cepat. Habis kamu sih, lama banget. Maaf ya, karena aku telat. Ya udah, tunggu di situ. Lama banget dia datang. Ntar dimarahin guru karate lagi. Hei, kamu kemana aja sih lama banget? Ya maaf, tadi di jalan macet banget. Ya maklum lah. Aku dari tadi loh, udah siap-siap nungguin kamu. Tapi kamu lama banget loh. Ntar kita dimarahin sama guru karate nih. Ya udah, ayo kita pergi. Kamu tenang, nggak usah takut sama guru karate. Ntar kita bilang aja kalau di jalan macet. Enggak Nolan, aku nggak mau nipu-nipu guruku. Nanti aku bilang aja kalau kamu yang telat. Aku capek nungguin kamu. Lama banget, parah. Ya udah, ayo cepet ngebut. Iya. Tuh Nolan, guru udah nunggu. Guru, guru, kami minta maaf ya karena kami telat. Dari mana aja kalian? Sudah guru bilang kalau datang tuh belajar karate harus cepat ya. Subuh-subuh kalian harus sampai ke sini. Selalu telat. Guru, kami minta maaf. Tadi di jalan macet banget, makanya kami telat. Maaf ya Pak Guru. Oke, ya udah sekarang siap-siap. Kita harus belajar karate. Ayo, cepat ke sana. Iya, Guru. Ayo Nolan, cepat. Ntar kena marah lagi. Ini tas ngapain ku bawa tas? Dah, ayo cepat. Aduh, telat lagi. Besok aku datang duluan aja. Aku nggak nunggu kamu, Nolan. Capek aku. Oke, sekarang siap-siap ya. Siapa dulu yang ingin belajar karate ya? Siapa dulu? Aku duluan, Guru. Nolan, ayo sini. Nah, kamu ikuti petunjuk dari guru ya. Nah, kamu harus buat begini dan tanganmu begini. Ayo, ikuti. Oke, mantap. Yuk, lagi. Ikuti Pak Guru. Nah, mantap. Lagi, coba kayak gini. Nah, gini. Oke, dan gini. Ah, itu kurang mantap. Ayo, coba lagi. Pokoknya harus mantap. Ayo, harus berani. Nah, ayo. Nah, gini, lihat. Nah. Iya Pak Guru, akan ku coba. Oke, coba. Ini ya, bentar. Ah, mantap gitu. Coba lagi. Nah. Oke, itu udah mantap. Wow, akhirnya aku udah mantap. Gini Pak Guru. Nah, ga. Yo ka. 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 Yo pa. Gimana Pak Guru? Aku udah keren belum? Nih. Ha. Yo ka. Yo. Oke, kamu udah mantap. Sekarang giliran kamu ya. Ikuti guru. Begini dan begini. Ya, tangannya begini. Harus begini. Oke, coba. Ya. Nah, oh, bukan begitu. Gini, lihat. Nah, lihat Pak Guru dulu. Nah, ya, gitu. Coba lagi. Nah, mantap dan... kurang rapi. Ini ikuti guru. Nah, gini.
capek ajarin kalian. Maaf Pak Guru, kalau gaya begitu aku kurang bisa. Ya udah, kalau begitu kalian sekarang push up satu jari ya. Ayo push up satu jari sampai 1000 kali ya. 1000 kali, ayo. Push up satu jari. Ayo, yo, yo, yo. Lah, malah emot latu-latu. Salah, maaf. Dah, push up terus. 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 Ayo, teruskan. 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 Oke, teruskan. Ya. Dah, teruskan ya. Teruskan terus. 1000 kali. Hei Pak Guru, kalau 1000 kali bisa-bisa pingsan kita. Ya udah, kalau begitu belajar karate lagi ya, belajar karate. Ayo ayo, belajar terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei Guru, ini ada orang cupu. Oi, ngapain kau kesini cupu? Idi, cupu banget. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hei cupu, kau ngapain kesini sih? Ganggu orang lagi latihan aja lu. Hei Nolen, jangan begitulah. Jangan kasar sama orang. Gimana hey, sih? Hei Beb, apa kamu gak lihat ya? Dia itu cupu banget. Dia itu udah ganggu kita latihan. Mengganggu, tahu gak? Helah. Udah, biar ku kasih paham nih anak. Rasakan ini. Hei Nolen, gak boleh jahat sama orang. Ya, dengar guru. Di sini aku yang guru atau kamu yang guru? Iya guru, baiklah. Aku minta maaf guru. Maafin aku guru. Ya, udah guru maafin. Lain kali jangan begitu lagi. Tuh Nolen, udah dimarahin guru kan? Bilangin sih. Maksud kedatanganmu ke sini ada apa, nak? Kenalin guru, nama aku Azka. Aku ingin belajar karate. Boleh enggak aku ikutan belajar karate? Karena aku bisa main karate, tapi belum sempurna. Soalnya ayahku yang selalu ajarin aku main karate. Boleh guru, aku ikutan. Emangnya kamu bisa main karate? Coba buktikan pada guru kalau kamu bisa main karate. Ayo. Ini guru, ya kak. Ya kak kau. Wow, dia hebat guru. Dan aku bisa push up satu jari juga guru. Nih, aku bisa push up satu jari. Dan aku bisa juga begini guru. Oh ya guru, boleh nggak aku ikutan? Tapi aku nggak ada duit untuk bayar per bulan. Ayo guru, terima aja guru. Karena dia gege, nggak sama kayak Nolen. Guru, terima aja dia. Tapi Bang Beb, aku nggak ada duit untuk bayar per bulan. Karena aku orang miskin, sekolah aja aku nggak mampu. Azka, kamu tenang. Karena kamu punya skill yang berbeda dengan guru ajarin, guru terima kamu tanpa bayar per bulan. Ya, guru akan terima kamu. Alhamdulillah guru, kalau guru terima Azka. Woi, 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 hei guru, jangan gitulah. Masa guru terima dia sih? Dan guru terima dia secara gratis. Kalau kami bayar per bulan, mahal guru. Gimana sih guru? Kamu jangan ngatur-ngatur guru. Ya udah, kalian di situ aja dulu latihan. Ayo, Azka, ikut guru. Kita ngobrol dulu di rumah. Hei Beb, hey, aku kesel banget. Kenapa guru terima dia sih di sini secara gratis lagi? Sedangkan kita harus bayar per bulan. Itu pun mahal banget. Hampir 2 juta lebih. Ah, pening aku. Orang kayak gitu aja diterima. Ya, kalau aku merasa senang kalau guru terima dia untuk latihan di sini. Karena dia itu punya skill yang berbeda sama kita. Lah, apa kamu gak lihat dia itu cupu? Emang sih, kelihatannya dia itu cupu. Tapi dia itu hebat. Yaudah yuk, sekarang kita belajar aja dulu sambil nunggu mereka. Ya udahlah, ayo kita belajar. Ya. Oke. Apaan sih kamu? Kok malah gitu? Aneh, aneh. Gini caranya. Kamu mau lihat? Ya. Ya udah, mending push up satu jari aku. Keren nih. Udah, belajar berantem aja kita. Ya. Ba. Ya. Bah, ya, bah, aku kurang bisa nih loh, kakiku kurang lurus. Kurang lurus, bukan kurang lulus. Mana sih? Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something
something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. Wah, aduh, kamu jangan kencang-kencang lah, sakit aku kena. Aduh, gimana sih? Aduh. Nah, sekarang kamu makan aja dulu. Habis makan nanti kita latihan ya. Push up satu jari ya. 1000 kali ya, 1000 kali. Kalau lolos berarti kamu diterima latihan sama guru ya. Yaudah, makan aja dulu. Iya guru, baiklah. Insya Allah, aku bisa guru. Push up satu jari. Iya, baiklah. Kalau kamu bisa, kalau udah siap makan, langsung aja kita latihan ya. Gimana? Udah siap makan belum? Mau makan apa, guru? Kan gak ada makanan di meja. Kan gak mungkin aku makan meja, guru. Oh iya, guru lupa. Yaudah, sekarang kita latihan aja dulu ya. Latihan, nah, di sini aja. Yaudah, ayo, sini. Nah, kita latihan di sini aja ya. Nah, ikuti aba-aba dari guru ya. Duh, latihan push up satu jari. Ayo, push up satu jari. Nah, wow, kamu memang hebat ya. Tuh betul tuh. Dah, push up terus ya. Sampai 1000 kali ya. Jangan berhenti-berhenti, 1000 kali push up satu jari. Aku kesel banget kemarin sama si Cupu. Hari ini aku gak masuk latihan karate. Kesel aku gara-gara dia. Masa guru terima dia sih latihan sama kita? Aduh, sekarang aku harus ke rumah dia nih. Ke rumah dia aku mau ngingatin dia kalau dia gak boleh datang ke tempat karate. Karena guru terima dia secara gratis. Aku gak terima ya. Aku gak terima. Sekarang aku harus ke rumah dia dan aku akan kasih pelajaran untuk si Cupu itu ya. Kesel banget lama-lama aku ya. Masa dia diterima sih? Alhamdulillah, akhirnya aku diterima latihan karate. Tapi aku belum ada bajunya. Sekarang aku berangkat dululah mau latihan karate karena sudah diterima secara gratis. Alhamdulillah. Aku senang banget sebenarnya, karena guru itu orangnya baik banget. Cupu! Cupu! Turun dulu sini! Cupu, ayo cepat keluar! Wei Cupu, sekarang aku ingatin kamu ya. Jangan pernah kau datang di tempat kami latihan karate ya. Kalau kamu gak dengar, habis kau kubikin. Ya, ingat itu, gak boleh datang. Kamu tuh datang secara gratis, gak malu apa? Kami ini bayar ya, belajar karate kami bayar. Kamu enak aja datang-datang secara gratis. Awas ya, kalau kau datang habis kau kubikin. Lo ngapain kamu larang-larang aku? Woi Cupu, beraninya engkau sama aku? Apa? Parah sih. Emang karate itu milikmu apa? Gurunya aja diterima aku belajar karate di situ. Kamu gak usah larang-larang aku lah. Itu kesempatan aku agar aku bisa dapat juara karate dunia. Kamu gimana sih? Ya udah, serah kau mau ngomong apa. Yang jelas, jangan pernah aku lihat kamu di tempat kami latihan karate. Ingat itu dan camkan itu. Kalau kau berani datang, lihat aja nanti. Udah, aku cuma mau kasih tahu itu doang. Lah, kamu aneh larang-larang orang. Loh, dia malah larang aku main karate. Tapi aku gak akan dengar dia. Aku dengar kata guru. Aku hari ini harus ikut belajar karate. Agar aku bisa lebih jago lagi. Ya pokoknya aku harus datang lah walaupun diancam sama dia. Kalau dia mukul aku mukul dia. Dia kan bisa karate, aku juga bisa. Bahkan aku bisa karate beda dari dia. Yaudahlah, sekarang aku harus datang untuk belajar karate lebih bagus lagi.